Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 25 Februari bersama saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Toh. Kita lihat paparan utama malam ini. Ibu bapa yang perlu rentas daerah dan negeri untuk hantar anak-anak ke sekolah tidak perlu surat kebenaran polis. Pemuzik jalanan dibenar jalankan aktiviti di kawasan PKP bermula esok dengan syarat patuhi SOP. Ibu bapa yang perlu merentas daerah atau negeri untuk menghantar anak-anak ke sekolah tidak perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka perlu menunjukkan surat yang dikeluarkan pihak sekolah semasa melalui sekatan jalan raya. Mesyuarat telah bersetuju bahawa ibu bapa yang menghantar anak mereka tidak perlu lagi mendapatkan surat kebenaran polis daripada pihak polis, namun hanya perlu menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah ketika melalui sekatan jalan raya. Kebenaran diberi kerana sesi pembelajaran bersemuka dibuka semula secara berperingkat bermula Isnin ini. Datuk Sri Ismail Sabri turut memaklumkan kebenaran kepada pemuzik jalanan atau baskers untuk menjalankan aktiviti mereka di kawasan pelaksanaan PKP sama seperti di kawasan PKPB dan PKPP dengan syarat mematuhi SOP ditetapkan. Kebenaran ini berkuat kuasa mulai esok. Kerajaan juga bersetuju membenarkan mesyuarat inisiatif persidangan dan pameran MICE di kawasan PKP bermula 5 Mac dengan mematuhi syarat ditetapkan. Datuk Sri Ismail Sabri bagaimanapun berkata ia perlu mematuhi had 25% kapasiti premis atau tidak melebihi 250 orang. Kebenaran itu diberikan setelah ahli jawatankuasa teknikal termasuk Kementerian Kesihatan meneliti kesan yang dihadapi penggiat industri. Semalam Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC, membentangkan bahawa hasil dari industri MICE bagi tahun 2020 menurun kepada RM2.25 bilion, iaitu berkurangan sehingga 90% berbanding 2019 yang menyumbang kepada 9.25 bilion kepada ekonomi negara. Selain daripada itu, lebih 5,000 pekerja bagi industri ini telah hilang pekerjaan dan pemain industri ini berhadapan dengan gulung tikar dalam masa yang terdekat. Tiada larangan membuka operasi perniagaan perhotelan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Jelas Datuk Sri Ismail Sabri, kesemua perniagaan yang menyediakan khidmat penginapan berbayar termasuk resort dan inap desa dibenarkan beroperasi. Hotel ataupun yang berkaitan dengannya, dari segi berkaitan dengannya maksudnya hotel, resort, termasuk juga homestay, sebenarnya telah pun tidak pernah ada larangan untuk pembukaan. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha hotel dan homestay jika tidak membukanya, saya nak maklumkan bahawa pihak kerajaan tidak pernah mengeluarkan arahan untuk menutup hotel ataupun rumah penginapan termasuk homestay. Jadi mereka boleh membukanya sama ada di kawasan PKPB, PKPP atau PKP sekalipun. Cuma kita faham mungkin dari segi gas dia tidak ramai berbanding dengan dulu, tetapi tidak ada halangan untuk
Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Darau Awek, Kampung Parbaloh dan Kampung Lepan Kejo, Pasir Akar, Besut, Terengganu. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 108 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 39 kes telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki kes aktif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan semua kes sudah di-discharge manakala kontak rapat telah melengkapkan tempoh House Surveillance Order ataupun HSO. Setelah membuat penilaian risiko, mesyuarat telah bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Darau Awek, Kampung Padang Baloh dan Kampung Lepan Kejor, Pasir Akar, Besut, Terengganu pada 27 Februari 2021 seperti yang dijadualkan. 3,537 pasukan Task Force Operasi Pematuhan melakukan 68,199 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP di seluruh negara semalam. Polis menahan 460 individu atas kesalahan lingkar SOP. Daripada jumlah itu, 388 dikompau, manakala 70 individu direman dan 2 dijamin. Semalam, Op Beng Teng berjaya menahan 23 parti, 2 tekong serta merampas 11 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. 24 jam selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan beliau sihat dan melakukan tugasan seperti biasa. Menerusi satu hantaran video di Facebook, Tan Sri Muhyiddin berkata vaksin itu selamat dan meminta rakyat Malaysia mendaftar untuk suntikan melalui aplikasi MySejahtera. Alhamdulillah, saya hari ini hari kedua. Selepas malam saya dapat suntikan vaksin COVID-19. Semuanya berjalan dengan baik. Saya yakin, saya kata ini adalah vaksin yang selamat, vaksin yang berkesan. Jadi ramai nak tanya saya hari ini bagaimana keadaan saya. Alhamdulillah, saya berasa sihat, tak ada rasa demam, tak ada rasa luar biasa. Makan macam biasa, selera pun macam biasa. Jadi bagi saya bahawa apa vaksin yang saya terima ini agak baik. Sebab itu saya nak minta sekali lagi supaya kita semua memainkan peranan masing-masing, menyokong usaha kerajaan dan negara untuk kita landaikan COVID-19 ni dan insyaAllah selesai. Dengan cara kita ramai-ramai mendaftar diri kita untuk mendapat suntikan melalui apa nama ni aplikasi MySejahtera. Saya dah ada dalam phone saya ni. Perdana Menteri berkata beliau akan menerima suntikan dos kedua pada 17 Mac. Semalam, Tan Sri Muhyiddin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia. Dan dalam perkembangan berkaitan, hari ini beberapa lagi negeri menerima bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Antaranya Selangor, Sabah, Terengganu dan Kelantan. Ya, Selangor menerima lebih 133,000 dos vaksin bagi fasa pertama program imunisasi vaksin COVID-19 peringkat negeri. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Syahari Ngadiman berkata pemberian fasa pertama itu melibatkan kira-kira 66,690 penerima. Agihan vaksin secara berperingkat sedang dilaksanakan bermula hari ini mengikut kumpulan sasar. 42 individu kumpulan pertama menerima vaksin diketuai Menteri Besarnya dan anggota Barisan Hadapan KKM.
Di Sabah, 16,380 dos vaksin tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu tepat pukul 12.40 tengah hari. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Masidi Manjun, bekalan ini sebahagian daripada jumlah keseluruhan 104,130 dos vaksin yang akan diterima Sabah melibatkan 6 fasa penghantaran. Bagi fasa pertama, seramai 42,117 orang dijangka menerima suntikan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor, individu pertama menerima suntikan selepas upacara perasmian vaksinasi COVID-19 peringkat Sabah pada 4 Mac depan. Ya, di Terengganu, 16,000 dos vaksin COVID-19 tiba di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Dr. Noor Azmi Yunus berkata, selain hospital ini, Hospital Kemaman dan Hospital Setiu dipilih sebagai pusat simpanan vaksin. Pemberian vaksin pertama dijangka bermula esok dengan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar dijangka menjadi individu pertama di Terengganu menerima vaksin. Manakala pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan bermula 2 Mac secara berperingkat. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang dibawa dari Subang, Selangor untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Kelantan tiba di Gua Musang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Sik Chun Fu berkata, kenderaan khas membawa vaksin dikawal ketat anggota polis menuju Klinik Kesihatan Bandar Gua Musang. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Zaini Hussein berkata, fasa pertama melibatkan penerimaan 42,000 dos vaksin COVID-19. Langkah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 semalam memberi keyakinan kepada rakyat untuk tidak menolak vaksinasi. Detik ini penting sebagai permulaan ke arah misi mencapai imuniti kelompok selari tema lindungi diri, lindungi semua. Ya, wartawan Suhail Muhammad Noor mendekati orang ramai bagi meninjau apa kata mereka mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Cakap Muhyiddin dia kuat. Dia pun memohon dia. Dia ada sakit pun tak takut. Pun tak takut dia nak cucuk. Perasaan saya gembira kerana dia menyedarkan bahawa bahawa besarnya hati rakyat kepada Perdana Menteri kita. Kerana ia berkorban untuk kita semua. Saya sudah mendaftar semalam. Ini keperluan asas. Kita jangan politikkan. Ataupun kita jangan bersandar kepada agama semata-mata. Kita terpaksa mementingkan keutamaan masyarakat keseluruhannya. Ramai yang ditemui sudah pun mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Saya bersetuju kerana vaksin ini adalah satu pencegahan yang baik untuk kita. Okey, pada 1 Mac ni ada pembukaan untuk vaksin. So saya menyarankan setiap warga Malaysia untuk mengambil vaksin ini. Dah daftar semalam selepas lancar saya terus daftarlah semalam. Perasaan rasanya excited ke sebab ada apa pun kita pun dah tahu yang vaksin ni pun tak ada apa-apa kesan sampingan sangat pun sebab satu dunia lain pun dah mula guna vaksin, jadi kita tunggu giliran untuk diri sendiri ialah. Pendekatan tiada yang selamat sehingga semua selamat juga tidak meminggirkan golongan bukan warga negara. Peluang diberi suntikan vaksin COVID-19 secara percuma nyata melegakan mereka. Tempoh COVID lah, COVID tak ada, ini injection ada, ini tak ada COVID, nanti tak ada takut COVID ini. Terima kasih Malaysia Government and Malaysia Giria Menteri. Ini COVID injection for free. Thank you so much. Daftarlah diri anda bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Dan ingatlah anda dan keluarga anda ikutlah ketetapan yang telah ditetapkan. Ingat, kita jaga kita. Kita jaga negara kita. Kita adalah barisan harapan bagi generasi yang akan datang. Lindung diri, lindung semua. Laporan Suhail Muhammad Noor untuk Berita RTM.
Penggunaan dua jenis jarum suntikan yang berbeza adalah mengikut keperluan ketika prosedur suntikan termasuk proses vaksinasi COVID-19. Jelas Kementerian Kesihatan, untuk prosedur menyedut cecair dari botol, ia memerlukan jarum lebih besar yang berwarna biru untuk memastikan pengambilan adalah lancar. Penggunaan dua jenis jarum berbeza yang ditukar daripada biru ke jingga ketika pemberian vaksin COVID-19 kepada Perdana Menteri semalam menjadi perbahasan di media sosial sehingga ada pihak mengatakan beliau tidak disuntik vaksin, sebaliknya cecair lain. Dan jelas KKM, perbezaan warna jarum bermakna saiz lubang berbeza. Jarum digunakan untuk menyedut dari botol adalah lebih besar, iaitu berwarna biru untuk memastikan kelancaran, manakala jarum bersaiz lebih kecil iaitu berwarna merah atau jingga adalah untuk inokulasi bagi mengurangkan rasa sakit dan lebam. Di samping itu, KKM juga menekankan bahawa jarum yang berbeza diperlukan untuk mencegah pencemaran silang antara pesakit. Apa yang penting, vaksin yang diambil dari botol dan diberikan kepada pesakit tidak berubah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang menyebarkan maklumat tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, tindakan tegas itu bagi mengelak rakyat dipengaruhi maklumat tidak sahih, khususnya yang berunsur propaganda anti-vaksin. Nasihat saya dan rayuan saya sebenarnya kepada rakyat ialah pertama, jangan sebarkan, ya, dan yang keduanya, tak usahlah percaya kepada gerakan anti-vaksin ni. Dari segi sains telah dibuktikan ia selamat, dari segi agama dah ada fatwa mengatakan ia harus, ya. Jadi yang penting kita ambil vaksin ini secara sukarela demi melindungi diri kita, dan dengan cara itu kita melindungi semua orang. Beliau juga berharap media massa terus memainkan peranan melakukan kempen kepentingan vaksinasi COVID-19 dan hebahan cara mendaftar bagi menerima vaksin itu kepada orang ramai. Beliau turut memaklumkan petugas media juga bakal menerima vaksin COVID-19 fasa pertama, namun perlu menunggu jadual yang akan dikeluarkan jawatan kuasa terlibat. Orang ramai juga diingatkan tidak terpedaya dengan penjualan vaksin COVID-19 secara dalam talian yang ditawarkan mana-mana pihak. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid, vaksin yang dijual secara dalam talian tidak diketahui asal-usulnya dan keberkesanannya. Nasihat kita ialah kita beri vaksin secara percuma. Jadi mana, kenapa tidak cerdik sangat nak beli, sedangkan yang dalam internet itu belum tentu lagi, belum tentu lagi baik. Jadi saya rasa kena bijaklah, bijak dan berhemah. Jelasnya, rakyat harus meletakkan keyakinan tinggi terhadap usaha murni kerajaan membekalkan vaksin secara percuma yang didapati daripada pembekal yang sah. Beliau ditemui semasa mengadakan tinjauan pematuhan SOP sektor perdagangan pengedaran bagi premis restoran dan kedai makan di Petaling Jaya, Selangor. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh kembali mengatasi kes baharu hari ini dengan 3,752 kes sembuh berbanding 1,924 kes baru, sekaligus menurunkan jumlah kes aktif di bawah 30,000, iaitu 28,837. 12 kes kematian turut direkodkan menjadikan jumlahnya kini 1,100. Berikut data terkini COVID-19, diikuti kes positif harian mengikut negeri.
pembina PDRM penjual kuih berdepan hukuman penjara setahun atau denda maksimum RM50,000. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan keadaan kelompok awan aktif yang kurang melitupi kawasan-kawasan di sekitar rantau negara untuk hari ini. Keadaan cuaca juga dilihat cerah bagi hampir kesemua kawasan kecuali hujan yang kini sedang berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah yang dijangka akan berterusan sehingga lewat malam nanti. Keadaan cuaca yang panas dan juga kurang hujan ini dijangka akan berterusan terutamanya bagi negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk beberapa hari lagi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya banyakkan meminum air serta mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Kita lihat pula keadaan angin di sekitar perairan negara. Angin dilihat bergerak dari arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh jabatan kami dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua Taman Bimbingan Kanak-kanak, Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak, TASKA di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS akan mula beroperasi 1 Mac ini termasuk di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor. Kementerian Pembangunan Luar Bandar maklumkan langkah itu susulan pengumuman pengoperasian semula semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan secara bersemuka yang melibatkan murid-murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 bermula 1 Mac. Pembukaan operasi Tabika dan TASKA adalah mengikut SOP yang ditetapkan dan dipersetujui antara Jabatan Kemajuan Masyarakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. KEMAS berharap ibu bapa tidak khuatir untuk menghantar anak-anak mereka kerana 10,517 pendidik Tabika dan 1,790 pendidik TASKA KEMAS telah diberi panduan berkaitan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan sebelum ini. Polis masih mengesan seorang lelaki yang didakwa memutatkan seorang wanita Islam sehingga menjadi tular dalam media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata polis sudah mengambil keterangan daripada bapa dan kakak suspek masing-masing berusia 64 dan 34 tahun untuk membantu siasatan. Satu pemeriksaan telah dijalankan polis di sebuah rumah di Bandar Dato' On, Johor Bahru pada 19 Februari lalu. Namun ketika pemeriksaan dibuat, hanya bapa dan kakak suspek berada di rumah itu. Itu bapa dan kakak dia dah lama dia tak ada dekat rumah. Tapi kita masih lagi mengesan. So, serahkan pada pihak polis. Kita akan menjalankan siasatan secara adil dan saksama.
Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyerahan 34 buah Toyota Hilux kepada polis ketinggian Johor. Semua kenderaan itu digunakan untuk operasi menggantikan kenderaan Land Rover yang dilupuskan. Ya, seorang penjual kuih yang videonya tular di media sosial kerana menghina PDRM dihadapkan ke Mahkamah Session Kajang. Ahmad Tuah Abdullah, 38 tahun, dituduh membuat video secara langsung di akaun Facebook miliknya untuk memalukan PDRM tahun lepas. Ahmad Tuah mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kafli Cik Ali dan dia didakwa secara sedar menggunakan aplikasi Facebook atas nama Tuah Ahmad Tuah dan memulakan video secara langsung yang jelek sifatnya untuk memalukan PDRM dan nama ketua anggota PDRM dengan niat menyakitkan hati orang lain dan pasukan keselamatan itu. Ahmad Tuah didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kedai makan pada pukul 2.44 minit petang 31 Ogos tahun lepas. Dia dituduh mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta Sama. Jika disabit kesalahan, boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Geng Azhar yang aktif mencuri dan melerai motosikal tumpas dengan tertangkapnya 17 ahlinya termasuk dua wanita dan seorang warga Indonesia dalam 11 sebuan di Sungai Buloh dan juga sekitar Lembah Klang. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafatun Abu Bakar berkata suspek berusia 16 hingga 41 tahun ditangkap menerusi ops lejang pada 1 hingga 18 Februari lalu dan siasatan dijalankan susulan laporan diterima daripada mangsa yang mengalami kerugian kira-kira RM3,500 selepas motosikal Honda ES5 miliknya hilang di kawasan perumahan di Rawang 8 Januari lalu. Geng Azhar yang bergerak aktif pada akhir tahun lalu menyasarkan motosikal jenis Yamaha, Modenas dan Honda. Hasil daripada serbuan dan tangkapan tersebut, pihak polis telah merampas sebanyak 5 buah motosikal, 5 buah rangka motosikal dan sepasang rim motosikal yang mana kesemuanya telah masih dilaporkan hilang. Kumpulan ini meleraikanlah motosikal yang dicuri dan diambil komponen-komponen untuk kegunaan sendiri dan juga rangka motosikal akan dipotong dan dibuang di dalam tasik dan juga sungai. Kumpulan ini juga menjual motosikal kepada pendatang-pendatang asing dengan harga sekitar RM500 hingga RM1,000 mengikut jenis motosikal. Hasil soal siasat dijalankan 15 kes curi motosikal di daerah itu telah dikenalpasti. Kesemua suspek direman sehingga esok. Bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja di sebuah kilang di Sekam Jasin, Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka PKNM mengambil inisiatif menyewakan bangunan miliknya sebagai asrama pekerja kilang berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali berkata bangunan itu yang terletak di kawasan perindustrian Melimau dan ia mempunyai dua blok asrama 5 tingkat dan boleh menempatkan sehingga 900 orang pekerja industri. Akibat daripada penularan COVID-19 tempoh hari. Jadi pihak LRB Processing telah bersetuju untuk menempatkan pekerja-pekerja mereka ini ke kawasan yang lebih selamat di asrama pekerja di mana tempat itu boleh dipantau. Aktiviti pergerakan keluar dan masuk begitu juga dengan kebersihan dalam kawasan asrama tersebut. Datuk Seri Sulaiman bercakap kepada media selepas menyaksikan perjanjian penyewaan asrama itu di Seri Negeri Aikerok. Kes COVID-19 di Melaka meningkat secara mendadak selepas kluster industri Sekam yang melibatkan sebuah kilang dikenal pasti pada 2 Februari lalu. Sebanyak 1,438 kes positif dilaporkan daripada kluster itu.
Sejumlah RM13.53 bilion telah disalurkan di bawah program subsidi upah PSU 1.0, 2.0 dan 3.0 sehingga 15 Februari tahun ini. Daripada jumlah itu, 327,908 majikan telah memanfaatkannya dan 2.695 juta pekerjaan telah berjaya dikekalkan. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, inisiatif itu turut menjadi faktor penurunan kadar pengangguran ke tahap 4.8% pada November dan Disember tahun lepas berbanding 5.3% pada Mei 2020. Kita perlu bertindak lebih dari hanya menyelamatkan pekerjaan. Kita perlu menjana peluang pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau memasuki pasaran kerja, terutamanya belia lepasan sekolah dan institut pengajian tinggi. Inisiatif lain seperti PSU, program latihan dan latihan semula serta program insentif pengambilan pekerja atau penjana kerja dilaksanakan kerajaan bagi menangani kadar pengangguran negara. Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakannya pada majlis perasmian Karnival Penjana Kerjaya Kebangsaan 2021 yang berlangsung secara maya. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia KSM menyasarkan peningkatan 20% dalam jumlah penempatan pekerjaan tahun ini menerusi portal My Future Jobs berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu dijangka bakal memulihkan sektor perniagaan serta merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan kadar pengangguran. Menurut menterinya, Datuk Sri M. Saravanan, walaupun berdepan dengan cabaran COVID-19, KSM dan Perkeso sentiasa memberikan komitmen yang tinggi untuk membantu mencari kerja dan majikan. Bagi pencari kerja dan mereka yang kehilangan pekerjaan, saya berharap agar anda semua tidak mudah terputus asa dan dapat merebut peluang yang ada menerusi Karnival Pekerjaan yang diadakan secara maya. Pencari kerja masih berpeluang untuk menghadiri temu duga dalam talian kerana esok merupakan hari terakhir bagi sesi temu duga terbuka. Syarikat pembuatan pelitup muka berkualiti tinggi Medwings Sdn Bhd merancang membuka kilang pelitup muka jenis KN95 menjelang hujung tahun ini. Pembukaan kilang itu bagi memenuhi permintaan pelitup muka yang semakin meningkat dan mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Menurut Ketua Pegawai Operasi Medwings, Muhammad Faizal Muhammad Nur, operasi kilang itu nanti akan turut menyelesaikan masalah logistik kerana pelitup muka KN95 dikeluarkan kilang di China. S1, kita akan membawa pelabur asli untuk membuka kilang di Malaysia dan kami bercadang akan buka di Lembah Kelang. Tempat akan ditentukan kemudian. Okey. Berdasarkan itu sebab kami diberi lampu hijau dan akan produce di sini, so supaya akan supply di tempat-tempat distributor yang kami telah kenal pasti dan telah bekerjasama dengan kami. Muhammad Faizal ditemui media selepas majlis penyerahan sumbangan pelitup muka kepada Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat di Ibu Negara. Sebanyak 100,000 pelitup muka KN95 diserahkan kepada Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun untuk diedarkan kepada petugas barisan hadapan di seluruh negara. Ini telah menjadi brand antarabangsa. Kita ada wakil daripada distribution in India, distribution in South Africa, di UK, dan saya dipangkankan juga pergi dihantar ke Australia dan sebagainya. Jadi I think this good opportunity for Malaysia sebagai satu hub untuk kilang untuk produce KN95 ini. Terima kasih Fahatu dan Ivan. Kita mulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Kempen Liga Malaysia musim 2021 yang akan bermula pada 5 Mac ini telah memberi kelegaan buat ketua jurulatih skuad Harimau Malaya, Tan Cheng Ho. Ini kerana menurut Tan Cheng Ho, situasi berkenaan sudah pastinya akan membantu tahap kecergasan pemain negara sebelum menjalani latihan pusat yang dijangka bermula pada 22 Mac kemudian.
Jelas Cheng Ho, keputusan untuk meneruskan saingan Liga M adalah sesuatu yang positif kerana dalam tempoh tersebut, dia dapat menilai pemain-pemain yang mahu dipanggil ke dalam skuad Harimau Malaya. Sekurang-kurangnya pemain dapat beraksi dalam 5 perlawanan yang berkompetitif dan memang kita mengharapkan dari segi fitness, dari segi fizikal, pemain-pemain dah bersedia untuk menjalani latihan untuk skuad bangsa nanti. Dalam masa sama, beliau sedia membuka ruang jika ada pemain-pemain yang menyelah dalam 5 perlawanan awal Liga Malaysia. Namun, semuanya bergantung terhadap kualiti yang ada pada pemain berkenaan. Berdasarkan kalendar Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, tempoh 22 hingga 30 Mac merupakan waktu buat semua pasukan kebangsaan mengadakan aksi persahabatan. Kali terakhir pemain negara dapat menjalani latihan bersama adalah pada bulan November 2019 dan mereka kini perlu mengharungi baki kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Jun depan yang akan diadakan secara karnival. Liga M pula akan bermula 5 Mac ini membabitkan pertembungan antara Johor Darul Ta'zim JDT bertemu Kedah bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah di Johor Bahru. Pasukan Perak FC akhirnya memperkenalkan logo baharu pasukannya bagi saingan musim 2021 sekaligus menambahkan kontroversi mengenai logo yang telah diumumkan pada sebelum ini. Logo ciptaan Muhammad Hafiz Ismail itu diumumkan sebagai pemenang oleh pengurusan The Boss Gaurus menerusi laman sosial rasmi Perak FC. Logo berkenaan mendapat undian tertinggi menerusi pertandingan reka cipta logo yang dianjurkan Perak FC pada bulan ini. Muhammad Hafiz mencipta logo itu menggunakan tipografi dalam konsep monogram. Lebih menarik, logo itu juga hasil kombinasi nama pasukan iaitu Perak Football Club, simbol seladang, tahun penubuhan dan juga warna tradisi skuad IOP tersebut iaitu putih, kuning dan hitam. Dalam pertandingan ini, logo ciptaan Muhammad Hafiz menerima undian tertinggi iaitu 28.37%. Sementara itu, pengurusi Jawatan Kuasa Belia dan Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri, Khairul Syahrir Muhammad berkata, logo baru tersebut dipilih berdasarkan keaslian dan keunikannya yang tersendiri. Tak banyak persetujuan mengenai logo itu juga telah mendapat perkenan Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Menurutnya lagi, logo rekaan Muhammad Hafiz Ismail dari Kuala Kangsar Perak itu telah mendapat hampir 10,000 undian dalam pertandingan yang dijalankan secara atas talian. Sebenarnya logo Perak FC ini telah pun kita kenal pasti pada Selasa. Ya? Selasa, cuma semalam, bukan jam 10 malam saja kita baru kita umumkan ataupun kita kongsikan pemenang rasmi ini. Ini disebabkan ada beberapa proses lain yang perlu kita selesaikan. Antaranya kita kena daftar minus dengan MyPO, itu dulu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ipoh. Tambahnya lagi, jersey pasukan tersebut juga akan diperkenalkan kepada penyokong dalam masa terdekat. Ini pula persiapan Kelantan United KUFC menjelang sepak bola Liga Premier bagi musim 2021. Ketua jurulatihnya Akira Higashiyama menjelaskan meskipun terpaksa menjadi latihan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun kesemua pemain Sang Kijang Hijau tetap menunjukkan komitmen yang tidak berpelabah lagi. Menurut Higashiyama, motivasi pemain KUFC ketika ini berada dalam keadaan terbaik dengan mengikuti setiap program yang telah dirancang oleh barisan kejurulatihan. Pengendali dari Jeput itu juga optimis anak-anak buahnya mampu menggunakan tempoh masa yang suntuk untuk meningkatkan lagi tahap kecergasan dan prestasi agar dapat mengharungi aksi pertama Liga Premier tanpa sebarang masalah. Tambahnya, meskipun ini kali pertama dia membimbing skuad Sang Kijang Hijau, namun dia tetap yakin para pemain akan memberi sokongan penuh kepada dirinya dalam usaha mencapai misi dan visi yang ditetapkan oleh pihak pengurusan klub. KUFC dijadual menentang Sarawak United FC pada aksi pembuka tirai Liga Premier 6 Mac depan di Stadium Selayang.
Perkembangan sukan badminton, pemain bergu campuran profesional negara Goh Liu Ying bertekad untuk memburu kejohanan pertama musim ini apabila turun beraksi pada kejohanan terbuka Switzerland yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Mac depan di Basel, Switzerland nanti. Menurut Liu Ying, kejayaan di Basel itu amat penting buat dirinya dan rakan gandingan Chan Peng Sun dalam usaha meraih mata kelaikan ke Sukan Olimpik Tokyo. Pada kejohanan itu nanti, pasangan ranking ke-13 dunia tersebut diletakkan sebagai pilihan utama dan bakal berdepan lawan dari Thailand, Nip Pik Pon Puang Papet, Benjapa Ensat di pusingan awal. Jelas Liu Ying, kejohanan terbuka Switzerland itu juga akan menjadi medan penebus kekecewaan selepas aksi kurang meyakinkan dalam dua pertandingan di Thailand baru-baru ini. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik 2016 itu juga kembali semula bekerjasama dengan Chen E Hui pada awal tahun ini selepas Persatuan Badminton Malaysia PAM menggugurkan jurulatih berkenaan pada Disember tahun lepas. Pemain berusia 31 tahun dari Melaka itu juga mengakui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan terhadap latihannya namun tetap bersyukur apabila dibenarkan kembali menjadi latihan di gelanggang. Sementara itu, kesungguhan yang ditunjukkan pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia dalam mengembalikan semula rentak permainan sebenar telah mendapat pujian pengarah jurulatih Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han. Zijia yang kini dalam persiapan menghadapi kejohanan terbuka Switzerland dan seluruh England bulan depan sebelum ini mempamerkan prestasi hambar dalam 3 kejohanan di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Menurut Chun Han, pemain kelahiran Kedah itu telah menunjukkan semangat yang kental dalam latihannya dan komitmen yang tinggi bagi meningkatkan kembali corak permainannya. Pemain berusia 22 tahun itu akan memulakan kempennya di terbuka Switzerland dengan menentang pemain Korea Selatan Hyo Kwang Hee dalam saingan yang akan bermula pada 2 hingga 7 Mac depan. Buat masa ini, Chun Han menjelaskan dia tidak mahu memberikan tekanan kepada Li Zijia dan berharap pemain nombor 11 dunia itu akan menyajikan aksi terbaiknya pada kejohanan berkenaan. Seekor jerung terperangkap pada pukat nelayan di Indonesia. Apa yang menarik perhatian nelayan Abdullah Nurin mendakwa ketika membelah perut jerung betina tersebut, salah seekor anak jerung menyerupai wajah manusia. Mempunyai mata bulat yang besar dan hidung hampir sama seperti manusia membuatkannya terkejut. Video tersebut telah mengejutkan warga net. Menurut saintis, keadaan ini kemungkinan disebabkan kecacatan yang berlaku semasa menyuntik. Video memaparkan pesara tentera memanggil jirannya dengan lantang untuk berkongsi juadah mencuit hati orang ramai. Rakaman secara tidak sengaja ini dimuat naik individu dikenali Duyung Sweet Selaling di aplikasi TikTok sebelum tular. Menurut Duyung, jiran dan keluarganya sudah terbiasa dengan suara lantang suaminya itu. Perkahwinan antara detik paling indah dalam kehidupan. Lantas, Zaidin Zainal meraihkan hari bahagianya itu bersama-sama sekumpulan kambing kesayangannya, memandangkan haiwan itu membawa rezeki kepadanya selama ini. Foto dimuat naik di Facebook awal Februari lalu menjadi bualan di media sosial. Lagu Neraca ciptaan bersama Kimi Kimo dan Lucas Sikta dari awal lagi memang dikhaskan untuk dinyanyikan bersama-sama Datuk Jamal Abdillah walaupun belum mendapat sebarang persetujuan. Justru penyanyi hip-hop itu tidak kisah jika disindir, cuba menumpang populariti Datuk Jamal. Malah peluang berkolaborasi dengan penyanyi legenda itu juga hasil bantuan syarikat rakaman. Peluang kita orang untuk dapatkan legenda-legenda bukannya mudah. Semua orang tahu. Memang sangat-sangat susah. Dan peluang ni datang, kita orang tak minta pun peluang ni datang. Dan apa yang datang pada kita orang, apa yang Universal Music Malaysia bantu, kami orang sahut dan kami orang buat dan kami orang deliver dengan baiknya dan Alhamdulillah. Sebenarnya kita orang dah ada lagu duo.
sendirian. InsyaAllah akan keluar pada lepas-lepas ini, insyaAllah. Jelas Datuk Jamal Abdillah pula, tiada istilah diva atau otai buat dirinya untuk berkolaborasi dengan mana-mana artis sama ada baharu atau lama. Apatah lagi single Neraca punya keistimewaan tersendiri. Untuk saya sebagai artis yang kira veteran itu berada di dalam mainstream ataupun arus perdana, inilah satu-satunya formula yang harus diambil. Kerana berkolaborasi dengan anak-anak muda, jadi dengan saya tak langsung, saya boleh berada di mainstream. Jadi, satu yang sangat pun Allah kerana berikut. Luka dan Kimi mula dikenali melalui single Gong Nekara pada tahun 2018. Dua sahabat ini pernah bekerjasama dengan Dato' M. Nasir menerusi single Zuhud. Disusuli Dato' Sri Siti Nurhaliza menerusi lagu Tujuh Nasihat. Sekalipun gagal menempa nama menerusi dua single terdahulu, Farid Nayan optimis meneruskan kejayaan seni dengan single ketiga berjudul Izinkan Aku. Lagu itu mendapat sambutan baik dengan jumlah tontonan hampir 30,000 sejak dilancarkan in digital music 29 Januari lalu. Kisah lagu ini menceritakan tentang perasaan seorang lelaki lah ingin menjaga seorang wanita. Dalam masa yang sama, waktu ketika itu tak seiring pun dengan wanita tu. Tapi dalam masa yang sama dah banyak kali kan. So adalah orang kata apa, satu chemistry ya. Jadi maka terhasillah perhubungan percintaan. Dan pada ketika itu juga adanya sulaman daripada orang yang ketiga, maka tak kesampaianlah cinta tu kan, cumanya sekerat jalan sahaja. Izinkan Aku mendapat sentuhan jazz bersama Asri Davina dan lirik oleh Afis Aris dan Farid sendiri. Manakala susunan lagu sepenuhnya oleh Mahathir yang merupakan OKU dari Johor. Selain menyanyi, Farid juga sibuk mengendalikan restoran Nasi Kandar di Citra Kedah. Jadi alhamdulillah lah, walaupun COVID tapi kita tetap juga kena berniaga, sebab berniaga ni adalah ibarat macam nadi juga lah untuk Farid kan. Farid berniaga Nasi Kandar dan juga baru apa, 3 tahun lah ada untuk berniaga ni. Berita Perdana edisi 25 Februari 2021 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.